Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Senin pagi kemarin kunjungi para korban musibah kebakaran yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu di Jalan Cendrawasih Banjarmasin Barat. Pada kunjungan ini, Wali Kota memberikan sejumlah bantuan untuk para korban yang terkena musibah kebakaran tersebut. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Musibah kebakaran melanda di kawasan Jalan Cendrawasih Tembus Pembangunan 1, Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat. Atas keprihatinan musibah yang dialami warganya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Senin pagi kemarin mengunjungi para korban musibah kebakaran tersebut. Ibnu Sina memberikan sejumlah bantuan agar dapat meringankan beban mereka. Saya ucapkan prihatin juga atas kejadian kebakaran yang menimpa warga Cendrawasih, Banjarmasin. Ini yang keempat di bulan ini dan saya instruksikan agar kepada seluruh RT RW termasuk juga Bapak Ibu Lurah tolong sosialisasikan lagi kepada masyarakat terkait dengan penanganan terhadap bencana kebakaran. Empat kali kejadian ini korbannya banyak sekali. Bisa rumah dibangunkan itu karena biar model jadi rumah lagi, kayu, kamar, setiap etase mau diam. Nah, ini kan listrik kededa, rumah kededa. Makinnya duit jauh sekali kededa bising. Yang mau bangun rumah, guring deh. Apa aja tadi yang diberi wali kota, Jo? Ini semuanya perlengkapan kompor, gas. Selain memberikan bantuan, wali kota juga menghimbau kepada warga agar selalu waspada terhadap musibah kebakaran yang biasanya semakin sering terjadi di musim kemarau seperti sekarang ini. Muhammad Lutfi Darlan dan Kudail melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.